Thank you.
kita semua, Bapak Ibu, keluarga-keluarga, pemirsa Hidup TV. Selamat berjumpa dalam Katekese Bulan Keluarga hari Rabu 23 Desember 2020. Di tengah-tengah kita telah hadir Monsenior Cornelius Sipayung, Uskup Agung Medan, yang akan membawakan Katekese Bulan Keluarga pada malam hari ini dengan tema Keluarga Benih Ladang Panggilan. Sebelumnya, marilah kita awali Katekese ini dengan doa pembukaan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Pencipta, Penyelenggara, dan Penyelamat hidup kami. Kami bersyukur kepada-Mu atas karunia hidup dan karunia panggilan yang Kau tanamkan dalam banyak orang, terutama Kau tanamkan dalam diri kami. Engkau memperkenalkan Yesus Kristus yang datang ke dunia kepada kami menjadi teladan hidup, dan Dia memanggil kami untuk hidup sesuai dengan cara hidup-Nya yang menampakkan wajah-Mu yang berbelas kasih, yang menampakkan Engkau yang adalah kasih ke dunia ini. Kami dipanggil untuk turut serta mewartakan kerajaan-Mu, mewartakan nilai-nilai kekristenan di tengah-tengah masyarakat kami. Panggilan ya Tuhan, kami sadari tumbuh dalam keluarga. Benih-benih itu mekar dalam keluarga. Di dalam keluarga disiapkan nilai-nilai baik dari Kristen untuk dipahami, dimengerti oleh setiap anggota keluarga. Dengan demikian, benih-benih kasih, benih-benih kerajaan Allah tumbuh subur dalam diri mereka, sehingga ketika dewasa terpanggil untuk mewartakan itu dalam situasi masing-masing. Pada malam hari ini kami mau bercerita, berkatekesi, bersharing, berbagi pengalaman bagaimana kami dipanggil dari sebuah keluarga dan bagaimana peran keluarga bagi panggilan hidup menjadi pengikut Kristus, menjadi saksi dengan Kristus. Maka semoga Roh-Mu menemani kami dan juga menaungi saudara-saudari pendengar Hidup Televisi dimana-mana, dimanapun mereka berada. Dan semoga Engkau hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami terinspirasi untuk menanggapi panggilan-Mu, mewartakan kerajaan Allah di mana saja kami berada. Ini kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan, dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Monsenior atas kesediaannya untuk membawakan Katekese Bulan Keluarga pada malam hari ini bersama dengan kami Komisi Keluarga KAM. Maka sebagaimana sudah kita dengar tadi di awal, tema dari Katekese malam ini kami serahkan langsung kepada Monsenior untuk memulainya. Baik, terima kasih. Pada malam hari ini, hari ke-23 Katekese Keluarga, temanya itu keluarga dan panggilannya. Demikian. Bagaimana peran keluarga dalam memupuk dan menumbuhkan panggilan untuk mengikuti Yesus Kristus, mewartakan kerajaan Allah di dunia ini. Saudara-saudara terkasih, Allah yang kita imani adalah Allah yang mencipta, Allah yang menyelenggara, dan Allah yang menebus. Jadi Allah yang kita imani bukan hanya Allah yang mencipta, setelah penciptaan Dia tinggalkan kita begitu saja, tetapi Dia menyelenggarakan hidup kita. Dan bukan hanya menyelenggarakan, yang jatuh akhirnya juga kita semua ditebus dan diselamatkan. Allah pencipta, penyelenggara, dan penyelamat. Penyelamat itu itulah Allah kita. Dalam rangka menyelenggarakan yang diciptakan ini,
dan dalam rangka menyelamatkan, maka Allah membutuhkan partner, membutuhkan orang-orang, dan orang-orang ini dipanggil untuk ikut menyelenggarakan, ikut penyelenggaraan lagi. Dan orang-orang yang dipanggil ini adalah mereka yang mempunyai kecakapan spiritual mendengarkan pesan-pesan ilahi. Dan Allah sejak awal mula diceritakan pun dalam kitab suci, setelah kitab Kejadian, misalnya kisah penciptaan, itu ada kitab Keluaran. Kitab Keluaran dimulai dengan panggilan Musa. Allah melihat penderitaan bangsa Israel di tanah Mesir. Mereka itu diperbudak untuk pembangunan bangsa Mesir. Mengapa agak keras bangsa Mesir memperbudak mereka dengan banyak pekerjaan, bahkan membunuh setiap anak laki-laki yang lahir? Karena populasi bangsa Israel di Mesir itu bertumbuh dengan begitu cepatnya. Bangsa Mesir takut kalau-kalau bangsa Israel menjadi menguasai tanah Mesir sehingga mereka itu bisa menjadi terpinggirkan. Maka dibuat kebijakan menekan, memperbudak bangsa Israel. Rupanya jeritan, keluh kesah, penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel ini dilihat dan didengarkan oleh Allah. Maka salah satu kisah dalam Paskah, misalnya kisah penyelamatan, kisah penyelenggaraan ilahi yang sangat terkenal dalam kitab suci, dalam perjanjian lama, itu keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Untuk ini perlu ada tokoh orang yang dipanggil. Memang dari awal selalu ada tokoh-tokoh sesuai dengan situasi zamannya dipanggil oleh Allah menjadi tangan Allah untuk menyelamatkan bangsa pilihannya. Maka dalam hal ini misalnya Keluaran 3, mulai dari Keluaran 2 ayat 23 sampai Keluaran 4 ayat 17, itu judulnya Musa diutus Tuhan. Nah, adapun Musa seperti biasanya menggembalakan ternak dari mertuanya. Suatu ketika dia melihat semak terbakar, tetapi semak itu tidak terbakar. Semak bernyala, tetapi semak itu tidak terbakar. Dia mencoba mendekati, melihat apa gerakan yang terjadi di sana. Dan di sana dia bertemu, mendengarkan suara Tuhan yang memanggil dia dan mengutus dia untuk pergi ke Mesir, mengumpulkan tua-tua di Mesir untuk mengantar mereka keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah terjanji. Salah satu hal yang menarik misalnya dalam kisah panggilan Musa ini, Musa ingin mendapatkan bukti dari Allah apakah panggilan ini benar atau tidak. Dan Allah mengatakan, Aku adalah Allah, Allah Yakub, Ishak, Allah nenek moyangmu. Akulah yang mencipta dan memperhatikan dan menyelenggarakan. Katakanlah itu kepada dua-dua bangsa Israel. Dan hal yang membuat Musa itu punya keyakinan untuk menjalankan misi ini adalah kata-kata Allah sendiri bahwa Aku akan menyertai engkau. Ini tanggal 23 Desember, dua hari lagi kita akan merayakan Natal. Dan tema Natal pada tahun ini adalah Emmanuel. Allah beserta kita. Allah selalu memanggil para nabi, tokoh-tokoh karismatik, juga raja seperti Raja Daud untuk menyelenggarakan hidup bangsa Israel. Allah itu bukan Allah yang menciptakan dan sudah penciptaan ditinggalkan begitu saja, tetapi Allah yang mencipta dan kemudian menyelenggarakan. Dan dalam rangka penyelenggaraan inilah dia membutuhkan orang-orang, memanggil orang-orang yang diinginkannya, orang-orang yang dikehendakinya, orang-orang yang berkenan padanya. Dan siapa orang ini? Orang yang mempunyai kepekaan spiritual mendengarkan pesan Allah. Nanti dalam keluarga akan kita katakan bahwa tugas keluarga adalah mengasah kepekaan si anak untuk senantiasa mendengarkan pesan Allah. Nah, dalam perjanjian baru kita juga mendengarkan kisah panggilan ya. Yesus tidak dipanggil, tetapi diutus. Nah, silakan, karena Yesus itu adalah manusiawi.
dan ilahi. Dia diutus oleh Bapa. Maka dalam kitab suci tak pernah dikatakan panggilan Yesus, tidak pernah. Tetapi dia seperti diperkenankan oleh setiap pengarang kitab suci, dia datang dari yang tinggi, yang ilahi. Datang ke dunia, terutama misalnya penginjil Yohanes menerangkan dia turun ke dunia, dia yang sebelumnya berada dari kekekalan, datang dan turun ke dunia, iya, memperkenalkan siapa itu Allah yang mengutusnya, dan dari situlah muncul Deus Caritas Est. Allah itu adalah kasih. Dan Yesus ketika dia di dunia ini memanggil juga orang-orang. Dan diceritakan sebelum memilih, memanggil dan memilih, nah, dia berdoa. Terutama ketika dia memilih 12 murid itu, semalam-malaman dia berdoa, berkonsultasi dengan Allah. Dan dikatakan bahwa mereka yang dipilih itu yang dikehendaki oleh Allah. Itu satu kunci yang sangat menarik. Dan dalam perjanjian lama juga orang-orang yang dipanggil itu yang dikehendaki oleh Allah. Nah, dan murid-murid Yesus juga yang dikehendakinya. Untuk apa murid-murid ini dipanggil? Yesus bukan single fighter ya. Dia ingin melibatkan banyak orang untuk mewartakan kerajaan Allah. Ini bagian dari penyelenggaraan ilahi. Mengundang banyak orang untuk mewartakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa? Siapa? Kerajaan Allah hadir dalam seluruh dimensi kehidupan Yesus. Baik perkataannya, perbuatannya, dan puncak dari kehadiran kerajaan Allah itu justru dalam kematian, salib kematian, dan kebangkitan. Okay, luar biasa baik. Tadi ya Monsinyur, kisah-kisah tokoh-tokoh orang yang dipanggil sejak perjanjian lama, perjanjian baru, mulai dari Musa sampai akhirnya Paulus, gitu, perjanjian baru. Lalu Yesus Allah memanggil di orang-orang yang khusus itu di setiap zamannya, begitu ya Monsinyur. Yeah. Dan sampai pada zaman ini juga, begitu. Allah menghendaki memanggil orang dipanggil khusus saat ini disebut dengan religius, ya. Itu bagaimana itu, Monsinyur? Bagaimana seorang religius yang mendapat panggilan khusus itu? Baik, barangkali bukan hanya religius ya, tapi boleh juga dikatakan begitu. Religius bukan hanya artinya biaran-biarawati, ya, tetapi panggilan menjadi religius ini kan sudah masuk dalam ranah gereja. Kristus mendirikan gereja. Untuk pendirian gereja ini butuh orang-orang, sebagaimana dia memilih murid-muridnya, dan murid-muridnya ini dekat dengan dia, memperkenalkan apa visi misinya, dan kemudian mereka ini diutus, terbentuklah sebuah komunitas. Misalnya kisah para rasul, di mana ada orang-orang yang sehati berkumpul bersama, itu cikal bakal dari sebuah gereja. Makin bertambah orang-orang yang percaya kepada Allah dalam diri Yesus Kristus, maka semakin dibutuhkan banyak orang, banyak tenaga-tenaga untuk ikut serta, entah itu sebagai pewarta atau pelayan. Dulu lebih banyak sebagai yang melayani, ada mimbar sabda, ada mimbar apa namanya, bagian sosial ekonomi itu untuk memperhatikan janda-janda, orang-orang miskin katanya. Makin berkembang makin dibutuhkan banyak orang-orang yang terpanggil, tua-tua, para imam, sampai akhirnya dalam perkembangan zaman, karena sebuah semakin menyebar kekristenan dan konteksnya semakin beraneka ragam, kebutuhan semakin beraneka ragam dalam kehidupan menggereja, maka terpanggil juga orang-orang yang menjadi penyelenggara ilahi, menjadi orang yang membuat terjamin penyelenggaraan ilahi sesuai dengan konteks yang ada. Misalnya kelahiran tarekat-tarekat religius atau ordo itu selalu dipengaruhi oleh konteks. Fransiskan misalnya lahir dari situasi di mana orang-orang miskin
tidak diperhatikan. Sehingga para Fransiskan itu lebih pada option for the poor, mereka memperhatikan orang-orang kusta, orang sakit, orang miskin. Yesuit misalnya lahir dari keprihatinan tentang pendidikan, pendidikan para imam yang kurang diperhatikan, sama dengan Don Bosco misalnya, maka mereka ini mengupayakan pendidikan. Ini panggilan. Jadi panggilan ini penyelenggaraan ilahi yang beraneka ragam ini dengan persoalan yang beraneka ragam. Nah, Roh Kudus memanggil banyak orang untuk memberikan solusi jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh dunia yang beraneka ragam. Itu ini panggilan Tuhan juga. Misalnya para tarekat-tarekat, pemimpin tarekat-tarekat religius, pemimpin ordo atau pendirinya itu kan yang dipanggil oleh Allah. Dan mereka ini mempunyai kepekaan spiritual yang tajam, mendengarkan sabda Allah dan mau melaksanakan sesuatu berdasarkan konteks yang mereka lihat dalam dunia. Dari situlah panggilan kaum religius, para imam di dunia ini. Kira-kira apa pengaruh dari suasana kehidupan keluarga bagi panggilan menjadi imam, menjadi religius dalam dunia? Ya. Statement yang dahsyat yang boleh saya katakan untuk mengantar ini kan, keluarga itu seharusnya menjadi ladang tempat bagi setiap anggota keluarga untuk mengasah kepekaan spiritualnya mendengarkan sabda Allah dan kemudian melihat situasi dunia. Untuk inilah keluarga, baik bapak maupun ibu, perlu mengasah kepekaan sosial. Contoh kepekaan sosial ini, kepada anak, kalau melihat anak yang lain berkekurangan, orang tua seharusnya mau mengatakan, berikanlah dulu apa yang sedikit yang kau punya kepada si anak itu. Dia tidak punya, kasihkan dia. Dia juga lapar loh, seperti kamu menginginkan makanan, kasih dulu. Sikap-sikap seperti ini, supaya dia mempunyai empati, harus ditanamkan oleh orang tua. Nah, harus ditanamkan oleh orang tua. Jadi, kepekaan terhadap sosial, kepekaan terhadap orang yang berkekurangan. Kemudian kalau ada yang berkelahi, harus damai dibawakan. Jadi nilai-nilai kerajaan Allah perlu ditanamkan dalam keluarga. Dua misalnya, membaca kitab suci. Nah, orang tua penting misalnya mengambil waktu. Kalau tidak bisa setiap hari, entah satu kali dalam satu minggu atau dua kali dalam satu minggu, sama-sama membaca kitab suci, merenungkannya, dan menyampaikan kepada anak-anak. Tentu setiap perikop dalam kitab suci ini juga punya konteks dan pesan yang mau disampaikan kepada anak-anak. Anak-anak punya pengalaman banyak seharian, maka kepekaan sosial, sebagaimana Yesus peka terhadap kebutuhan manusia pada zamannya, hal itu pelan-pelan seharusnya disampaikan, ditanamkan kepada anak-anak. Dan ini dalam keluarga. Nah, ini terjadi dalam keluarga. Wah, luar biasa ya, mungkin keluarga-keluarga juga perlu mengingat pesan uskup ini tadi. Keluarga mengasah kepekaan spiritual. Ya. Dan kepekaan sosial. Kepekaan sosial juga, ya. Oke. Peka anak-anak itu akan kebutuhan dan masalah dan mau mencari solusi. Menarik, ada saya kenal sebuah keluarga, anaknya sudah bekerja di sebuah perusahaan. Anak ini mau kuliah ke Amerika dan ada beasiswa dari perusahaan, tetapi dia tahu bapaknya juga sanggup menyekolahkan dia. Kemudian diusulkan kepada bapaknya, "Pak, saya mau lanjutkan kuliah saya ke Amerika." Bapaknya berkomentar, "Ya ambil saja beasiswa yang disediakan oleh perusahaan itu." Apa dikatakannya? "Tidak, Pak. Biarlah beasiswa itu untuk orang. Membutuhkan. Saya tahu bahwa Bapak sanggup menyekolahkan saya." Bapaknya sadar, "Iya, ya," katanya. Nah, ini soal kepekaan kan? Dia pasti akan lulus karena ditawarkan kepadanya. Tetapi akan ada orang yang mempunyai kesempatan
selain dia untuk kuliah seperti itu beasiswa karena dia disekolahkan oleh bapaknya sendiri. Sesangka pendapat seperti ini bisa ada karena sejak kecil diajari oleh orang tuanya PK terhadap yang lain. Dan begitu banyak persoalan-persoalan kehidupan itu di keluarga maunya diasah kepekaan sosial, kepekaan spiritual dari anak-anak. Inilah tugas keluarga dalam sebuah keluarga. Dan dengan demikian akan terpanggil, dikehendaki Allah, orang-orang yang seperti ini mau dipakai Allah untuk menyelenggarakan keselamatan. Baik, ini sesuatu yang sangat menarik ya, bahwa tidak terpikirkan bahwa pendidikan anak itu kan ke depan bagaimana dia karakternya, sifatnya seperti yang telah diceritakan tadi, sesungguhnya itu bersumber dari pengalaman masa kecil, penanaman nilai-nilai. Nah sekarang supaya umat beriman, keluarga-keluarga ini ya, tadi sudah ada satu sisi disampaikan oleh Mursyidur. Mungkin hal-hal lain yang perlu ditanamkan oleh orang tua supaya anak-anak di zaman ini yang serba dipenuhi dengan gadget ini ya, penuh dengan tantangan-tantangan juga tawaran-tawaran ini, bisa memiliki semangat panggilan, bisa terpanggil, kira-kira apa yang harus dibuat orang tua begitu? Apa yang mereka harus berikan, entah itu melalui perkataan, contoh, atau hal-hal lain yang harus ditanamkan supaya kalaupun anak-anak itu terpanggil, dia punya fondasi yang kokoh yang buat. Baik. Semua yang saya katakan tadi mengandaikan orang tua juga tahu apa yang benar, apa yang baik, dan apa yang berkenan pada Allah. Nah, sebelum menanamkan nilai-nilai dan mengasah kepekaan sosial tadi, ya, orang tua juga tahu apa yang benar, apa pesan Allah kepada dirinya sendiri. Maka orang tua juga perlu selalu mengupdate pengetahuan imannya. Juga perlu selalu berdoa, mencari kehendak Allah dalam perjalanan hidupnya. Nah, karena nemudat kot, non habit kan. Oh, jadi dalam hal ini juga orang tua harus mempunyai sesuatu. Supaya anak-anaknya PK, punya kepekaan sosial, orang tua juga punya kepekaan sosial. Karena yang menanamkan harus mempunyai sesuatu yang ditanamkan. Bukan hanya lewat kata-kata, tetapi anak jeli melihat perilaku dan cara hidupnya. Berkaitan dengan zaman ini misalnya, ya zaman konsumerisme bukan, orang menginginkan banyak hal, padahal yang dibutuhkannya hanya sekian. Nah, punya keinginan ini, contoh misalnya berkaitan dengan lingkungan hidup, dengan segala mode pakaian. Kaum religius barangkali ada jubahnya, tetapi banyak juga pakaian tidurnya. Nah, tapi umat Allah banyak yang melihat menarik, dibeli, pakai sekali, diparkir di lemari. Kalau kita jujur masing-masing membuka lemari kita, barangkali seorang ibu tidak punya hanya satu lemari, tetapi dua tiga lemari di mana semua pakaian-pakaian. Dan kalau disurvei misalnya, berapa kali ini saya pakai satu tahun? Ada barangkali juga pakaian itu yang cemburu karena sudah 3 tahun tidak pernah dipakai. Nah, ini konsumerisme. Dari mana datang pakaian ini, saudara-saudari? Dulu segala pakaian itu dari kapas kan, dan dari bulu domba. Tapi sekarang dari pohon, kayu, rayon. Maka dunia ini tebang pohon, ciptakan pakaian, dan promosikan. Tak pernah disurvei misalnya berapa kebutuhan manusia atas pakaian. Sehingga terbataslah pohon yang dipotong dan terbataslah yang diproduksi. Tidak. Produksi dengan mode yang beraneka ragam, pokoknya sebanyak-banyaknya. Lihatlah misalnya kalau pasar kecil sampai pasar yang paling besar selalu dijual banyak pakaian. Jadi pohon-pohon yang di hutan itu sudah pindah semua ke pasar dalam bentuk pakaian. Ini salah satu misalnya konsumerisme kan. Apa akibat dari ini? Ya, pemanasan global. Pemanasan global. Lingkungan hidup. Banjir, itu semua akibat dari ini. Karena yang seharusnya menahan air itu sudah pindah ke lemari-lemari dan ke toko-toko. Nah, ini misalnya harus juga disadari oleh orang-orang tua sehingga
dia punya kesadaran tidak mengkonsumsi apa yang diinginkan, entah itu pakaian atau apapun, tetapi mengkonsumsi apa yang sungguh dibutuhkan. Kalau Fransiskan itu, dan itu pun sesedikit mungkin katanya kan. Nah, mengkonsumsi apa yang dibutuhkan. Hal ini juga seharusnya ditanamkan kepada anak-anak ini, nilai-nilai kerajaan Allah. Kemudian yang lain misalnya yang paling menonjol di dunia ini adalah sikap individualisme. Orang asik dengan diri sendiri. Anak-anak cukup diberikan gadget itu atau handphone, dia asik dengan dirinya. Tidak peduli dengan yang lain. Tidak peduli dengan yang lain. Ini kalau kita tidak hati-hati dalam hal ini bisa merusak manusia ya. Merusak orang. Nanti orang ketidakpedulian itu menjadi sangat kuat di dunia ini. Maka orang tua harus membatasi. Entah membatasi sebagai konsumer, entah membatasi dari sikap individualisme. Bermainlah, diajaklah anak-anak itu suatu permainan yang tidak memakai alat yang membuat dirinya sibuk dengan dirinya sendiri. Ini bukan hanya anak-anak, ini memang korbannya orang tua. Orang tua demi supaya aman anak-anaknya, pakai katanya supaya dia bisa bekerja dengan bebas kan. Dan dia juga sudah supaya bisa juga asik sendiri kan. Jadi bermain tidak ada lagi kebersamaan. Kebersamaan jadi kurang. Karena ya asik dengan diri sendiri. Akibat dari ini orang hanya memikirkan dirinya sendiri. Kepekaan sosialnya menjadi kecil dan hilang. Tidak peduli. Padahal nilai kerajaan Allah itu kepekaan sosial. Peduli dengan nasib orang lain yang sungguh membutuhkan pertolongan dan solusi atas masalah yang dihadapinya. Kalau menjadi individualisme tinggal dalam diri sendiri, itu kepekaan kepada yang lain juga menjadi hilang. Hal-hal seperti ini maunya ditanamkan dalam keluarga. Untuk itu keluarga juga, bapak dan ibu perlu senantiasa belajar, mengupdate pengetahuannya, dan kemudian mencari kehendak Allah sehingga dia bisa menanamkan nilai-nilai kerajaan Allah, kehendak Allah kepada anak-anaknya lewat perkataan dan terutama lewat perbuatan, teladan, dan contoh hidup. Baik, Monsinyur, kalau tadi kita berbicara bagaimana orang tua itu membantu menumbuh kembangkan panggilan anak. Nah, jadi bagaimana kalau yang seperti ini, Monsinyur? Jadi banyak itu orang tua yang saya senang melihat pastor, saya senang melihat uskup, lihat suster, tapi maunya jangan anak saya, begitu. Jadi ada ketakutan-ketakutan orang tua untuk mempersembahkan anaknya untuk gereja, gitu. Itu pada umumnya kenapa itu, Monsinyur, orang tua yang seperti itu, begitu? Ya, kalau pertanyaan ini sebenarnya maunya dijawab orang tua ya. Ya, kita kan sering mendengar sharing itulah mereka juga maunya ya. Gitu. Dijawab orang tua. Nah, terutama zaman ini barangkali orang tua enggan memberikan anaknya atau merestui panggilan anaknya karena barangkali anaknya hanya satu atau hanya dua. Tapi orang tua yang mempunyai perencanaan, nah, baiknya juga nggak direncanakan, siapa tahu ada yang dipanggil oleh Allah. Bukan hanya ditanamkan tadi kepekaan sosial dan spiritual kan, tetapi juga ditambah jumlah itu supaya ada yang bisa dipanggil. Umumnya orang tua yang seperti suster tanya tadi kan, orang tua yang belum sungguh mau menjawab, tapi ada juga orang tua kendati pun satu anaknya dan dikatakannya kalau dia terpanggil ya saya dengan tulus. Dan soal panggilan ini juga ya, ini lahir bukan hanya sesaat saja, tetapi lewat proses yang sangat, sangat panjang dan lama dalam sebuah keluarga. Ada memang dikisahkan dalam cerita sepertinya tiba-tiba, tapi saya punya keyakinan panggilan seperti ini lama. Dikondisikan begitu lama oleh keluarga yang sungguh beriman. Nah, ada dari kalangan orang yang sungguh berada, terpanggil kan? Nah, tapi saya yakin itu lama dikondisikan oleh keluarga itu.
entah mereka menjadi keluarga yang berdoa, keluarga yang menganut dengan baik nilai-nilai kerajaan Allah, ditanamkan kepada mereka, diasah kepekaan sosial dari anak-anak itu supaya tanggap, berempati, dan diasah juga kepekaan spiritualnya. Dari situlah muncul apa ini, panggilan yang seperti ini. Baik, Monsenyur. Tadi kita sudah mendengar ya bagaimana di tengah-tengah keluarga harus secara khusus tadi selalu ditekankan oleh Monsenyur kepekaan sosial, kepekaan spiritual yang menjadi dasar memang untuk ini. Nah, sekarang banyak orang yang dipanggil sedikit yang dipilih kan begitu kan. Kadang-kadang itu bisa bersumber dari orang pribadi itu tersendiri, yang orang yang dipanggil. Tapi bisa juga dalam hal ya katekese bulan kitab suci ini mengenai keluarga, dari keluarga sendiri. Nah, kira-kira apa yang harus ya dilakukan, dibuat oleh keluarga untuk mendukung mereka yang sudah terpanggil, tadi masih proses dalam terpanggil ya, dan juga yang sudah dalam perutusan begitulah ya, seperti Monsinyur saya dengan suster kita sekarang sudah berkaryalah bagi gereja ini. Lalu apa yang kiranya bisa menjadi dorongan bagi keluarga supaya kita berhasil berbuah memberikan juga sumbangsih bagi gereja dan masyarakat? Sikap yang bagaimana, perilaku yang bagaimana seharusnya dimiliki oleh sebuah keluarga, dari mana berasal orang-orang yang terpanggil itu, sehingga panggilan mereka tetap teguh, kira-kira begitu inti pertanyaannya kan. Kalau mau dicari dasar biblisnya, pernah ada orang datang kepada Yesus, aku mau mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Apa jawaban Yesus? Serigala punya liang, burung punya sang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Bagi orang-orang yang dipanggil, Yesus mau mengatakan bahwa dengan dipanggil mewartakan kerajaan Allah, ikut dalam perjuangan Yesus, tidak dijanjikan yang duniawi. Tidak dijanjikan uang, tidak dijanjikan emas, tidak dijanjikan harta benda, tidak dijanjikan itu posisi, tidak dijanjikan jabatan. Kita dipanggil bukan untuk sukses, tetapi dipanggil untuk setia. Nah, dipanggil untuk setia kita ini. Maka orang tua, ini ada kaitannya dengan orang tua ya. Orang tua jangan lagi mengharapkan kesuksesan anak-anaknya. Entah itu jabatannya sebagai pastor kepala, sebagai uskup, jangan lagi diharapkan seperti itu. Bukan itu yang dicari oleh apa. Jangan lagi diharapkan anak-anak membawa sesuatu oleh-oleh atau pakaian ini. Jangan lagi diharapkan itu. Biarkan dia seperti yang dianjurkan oleh Yesus. Anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Hal yang seharusnya dibutuhkan juga tidak dimiliki oleh Yesus. Hal yang harusnya ada untuk hidup juga bahkan tidak dimiliki oleh Yesus. Biarlah orang tua tega melihat anaknya yang terpanggil ini dengan cara begitu. Itu menurut pendapat saya. Kemudian, ada tiga itu orang datang kepada Yesus kan. Yang kedua itu Yesus memanggil. Kau ikuti saya katanya. Apa katanya? Biar dulu saya merawat orang tua saya. Saya mempunyai bapak yang sudah tua. Nanti kalau sudah meninggal, ya aku akan datang mengikuti engkau. Ini menurut Yesus orang yang mendua hati. Jangan mendua hati untuk mengikuti atau mewartakan kerajaan Allah. Atau anggota keluarga yang lahir dari keluarga kita, terdukung mereka dalam mewartakan. Dan untuk itu pesan yang disampaikan oleh Yesus kepada orang yang dipanggil atau yang menawarkan diri itu bisa disampaikan oleh orang tua kepada anggota keluarganya yang terpanggil mengikuti jejak Yesus Kristus. Sesangka itu peran keluarga dalam mendukung panggilan orang-orang yang terpanggil. Baik, memang tadi sudah disampaikan oleh
Monsenyur ya. Tapi di sisi lain saya kira perlu juga teladan hidup mereka. Benar. Nah, hidup yang baik di tengah-tengah masyarakat yeah. juga menjadi kekuatan bagi para religius, yeah. para Benar. Imam yang terpanggil. Hmm. Itu sangat benar. Kendati pun relatif kebenarannya ya. Karena begini, banyak juga saudara-saudara imam atau biarawan-biarawati dia mau tulus mengikuti panggilan ini, tetapi melihat keluarganya ada yang berkelahi lah, berantakan, nah, itu mengganggu panggilannya. Tetapi sebenarnya orang yang sungguh teguh, apapun yang terjadi, bisa memengaruhi tetapi tidak terlalu mempengaruhi. Dan itulah juga kesempatan baginya untuk terpanggil untuk mendamaikan misalnya kan. Nah, tapi salah satu jalan untuk mendukung, Likonsol mendukung kan, mendukung panggilan, meneguhkan panggilan atau menguatkan panggilan anggota keluarga yang berasal dari keluarga kita, maunya kitalah yang pertama menunjukkan contoh dan teladan baik dalam hidup bermasyarakat, supaya jangan muncul kata-kata orang percuma ada seorang imam dari keluarga ini, tapi keluarga ini kacau balau, berkelahi ini itu katanya kan, apalagi didengarkan oleh yang terpanggil tadi, itu sedikit akan barangkali memengaruhi jalan hidupnya. Maka anggota-anggota keluarga ya, sadar kita bahwa dari anggota keluarga kita ada yang terpanggil, mari kita hidup ya lebih dari yang lain lah kualitas hidup kita, supaya mereka yang terpanggil dalam keluarga kita merasa diteguhkan, itu meneguhkan juga itu. Bagaimana kita itu menyadarkan keluarga bahwa anggota keluarga yang terpanggil itu adalah sebuah berkat, sebuah hadiah yang dipersembahkan untuk Allah begitu. Mm-hmm. Bagaimana cara kita menyadarkan mereka ini, Ustaz? Kita tanya dulu Pastor Gundo. Iya. Menurut dia bagaimana? Yang memiliki ya. Dua imam dalam keluarga ya. Baik, Monsenyur, Suster, ya. Sejak kecil saya dididik dalam keluarga yang sungguh-sungguh ya, rajin berdoa, rajin ke gereja, dan keluarga yang hidup baik. Dan saya belajar dari pengorbanan orang tua ketika di kampung saya, di stasi saya, pastor datang sekali sebulan untuk merayakan Ekaristi, dan orang tua begitu tulus menyambut mereka. Makan di rumah, apa yang perlu juga disediakan. Dari situlah pelan-pelan juga tumbuh dalam diri saya, dalam diri juga orang tua, bahwa tidak rugi ya, untuk melayani pastor, melayani suster, orang-orang yang berkarya di kebun anggur Tuhan. Dan dari sana, seperti dikatakan Monsinyur tadi, kepekaan sosial itu ya, orang tua melihat bahwa kehadiran pastor itu untuk membantu, menolong sebanyak mungkin orang. Maka tumbuhlah dalam hatinya semangatnya, kalau bisa anakku ini bisa seperti itu juga, berkarya untuk sebanyak mungkin orang. Karena itu dia tidak mereka tidak ya pernah merasa rugi ya, tidak pernah sampai hari ini tidak pernah menyesal untuk mempersembahkan anaknya ya. Nah, saya pribadi dengan adik saya menjadi imam dipersembahkan untuk gereja, merasa beruntung. Bahkan anak yang paling tua pun juga dipersembahkan ke dalam gereja, tapi ya dia mundur begitu untuk hidup berkeluarga. Nah, ini satu kesaksian ya, bagaimana orang tua begitu tulus dan ikhlas untuk mempersembahkan anaknya, dan sungguh-sungguh sampai hari ini tetap penuh dengan sukacita dalam mempersembahkan anak ini ke dalam gereja kita. Baik, Suster. Jadi pesan Yesus kepada orang yang mengikuti dia itu, ada tiga orang datang gitu kan. Pertama, saya mengikutimu. Yang dua terakhir itu, ayo ikuti saya katanya. Pesannya bukan hanya kepada orang yang terpanggil, tetapi juga kepada orang-orang tua. Nah, orang tua barangkali kecewa kalau dia mempunyai motivasi yang salah membiarkan anaknya kan. Kalau motivasinya supaya anakku ini sukses, supaya anakku ini, punya jabatan ini, nah itu akan kecewa dia. Tetapi kalau dia mempunyai motivasi yang sungguh benar,
Ini pengorbanan, pemberian diri bagi kerajaan Allah sebagaimana Yesus akhirnya wafat. Ya, itu tidak merugikan, itu membahagiakan, sangat membahagiakan. Dan hal seperti inilah selalu terungkap dari bapak saya. Dia tak pernah mengharapkan entah apapun. Bahkan yang lebih dahsyat, saya marahi pun dia, dia tetap saja mengasihi dan mencintai saya karena saya menjadi seorang pelayan. Tak pernah harapkan apa-apa. Nah, kalau saya pulang selalu disediakan apa oleh-oleh ini itu untuk dibawa. Itu selalu berusaha bawa ini, bawa ini, bawa ini. Dulu waktu prater pun saya, waktu pastor, dikasih juga ongkos saya pulang ke luar. Ya. Jadi hal seperti ini kan. Dan karena dia tahu ini adalah persembahan kepada Allah untuk mewartakan kerajaan Allah. Jadi orang itu juga perlu dimurnikan, keluarga perlu dimurnikan motivasinya dalam menghadapi berhadapan dengan anggota yang terpanggil dari antara keluarga. Jadi Bapak Ibu, luar biasa berkat yang diterima oleh keluarga jika mempersembahkan anaknya untuk menjadi seorang pastor, suster, frater, bruder. Jadi tadi itu ya percayalah pada sharing kami begitu. Jadi banyak sekali berkat yang diterima oleh keluarga. Jadi Bapak Ibu jangan takut untuk mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Jadi berkat yang paling besar kalau kita bisa memberi, bukan terutama kalau menerima. Ya. Coba renung-renungkan. Berkat yang paling besar kalau kita bisa memberi. Bukan terutama kalau bisa mendapat sesuatu kan. Jadi keluarga-keluarga berilah. Berilah anggota keluarga kalau mau menjadi terpanggil, berilah. Itu berkat yang paling besar, memberi. Berarti kita mempunyai sesuatu kan. Yang diberi itu barangkali ada punya tapi merasa tidak punya apa-apa. Itu orang yang tidak kurang terberkati. Yang lebih terberkati, entah sedikit pun yang ada dalam dirinya, yang paling kecil pun itu diberikannya. Memberi itu lebih terberkati daripada menerima. Baik, Bapak Ibu, keluarga-keluarga pemirsa Hidup TV, jangan kita ragu untuk mempersembahkan anak kita, jangan kita merasa rugi. Bagaimana dalam Injil Yesus katakan, barang siapa mau mengikuti Yesus, memberi diri, tidak akan kehilangan, tetapi mendapat berlimpah-limpah. 100 kali lipat saudara-saudari, 60 kali lipat keluarga yang baru, 30 kali lipat. Sungguh berlimpah-limpah berkat bagi mereka yang mau mengabdi kepada Tuhan. Terima kasih Monsinyur atas katekese kita malam hari ini. Semoga dengan katekese ini keluarga-keluarga semakin menyadari pentingnya peranan mereka dalam membangun kerajaan Allah dalam diri orang-orang yang terpanggil. Semoga mereka mempersiapkan juga anak-anak untuk ikut serta dalam panggilan Tuhan membangun kerajaannya. Dan juga kita sebagai para imam religius yang mendengar katekese ini menyadari juga betapa berharganya keluarga-keluarga yang harus kita pelihara, kita jaga, kita tumbuh kembangkan untuk menjadi satu kumpulan keluarga yang baru yang dipenuhi semangat Yesus Kristus untuk hidup bersama dalam damai dan sukacita. Terima kasih atas katekese ini para monsinyur dan suster atas sharing dan katekesenya. Sampai jumpa lagi lain kesempatan. Saya boleh pastikan bahwa panggilan hidup gembira dan sekarang menjadi pastor ini bagi saya bermula dari keluarga. Di sana saya menemukan, kalau mau kita katakan, bibit yang pelan-pelan bertumbuh sehingga akhirnya menjadi bagian dari keyakinan saya untuk meneruskan panggilan ini. Sejak kecil, spiritualitas atau hidup rohani keluarga itu sungguh-sungguh dibina oleh kedua orang tua saya. Setiap sore itu kami melangsungkan
doa atau ibadat bersama di tengah keluarga sebelum makan malam. Uniknya, kalau kami belum beribadat, kami tidak boleh makan malam. Itulah tradisi yang ada di dalam keluarga sejak kecil. Mulai dari saya, lalu adik-adik saya juga berlaku tradisi itu. Yang membuat saya tertarik itu menjadi suster yang pertama, karena dari kecil kami semua aktif di gereja. Dan setiap kali ada pertemuan-pertemuan sekolah minggu, pesta asmika, pesta ini, kami selalu ikut dan saya selalu ya selalu menjadi dirigen di pertemuan itu. Saya selalu melihat pastor dan suster itu hidup mereka itu seperti bahagia sekali, sangat bahagia, ramah, menyapa ya selalu. Bagaimana dan saya suka dengan jubah mereka seperti itu. Dan inilah yang saya alami, dukungan-dukungan tidak langsung dari orang tua saya, saudara-saudari saya juga, mereka dengan cara mereka menjaga sikap, berrelasi dengan baik, itu dukungan yang berharga bagi saya. Jangan merasa rugi memberikan putra-putrinya untuk bekerja di ladang Tuhan. Mereka itu adalah perpanjangan tangan Tuhan. Bisa dikatakan mediator antara keluarga dengan Tuhan. Nah itu keuntungannya. Di dalam kandungan anak pertama itu, hidup doa itu tetap menjadi keutamaan. Kalau terbentuk janin di dalam rahim istri saya, anak yang terbentuk itu sudah ikut bersama kami memuji kemuliaan Tuhan, membiasakan dia di dalam kandungan untuk bersuka cita. Biar kemanapun nanti dia ditugaskan, tetaplah menjadi imam yang baik, bijak dalam pelayanan. Jadi satu hati berdoa untuk panggilannya supaya ya cobaan, tantangan pasti ada. Jadi dengan kebersamaan, kesatuan hati keluarga mendoakan pasti bisa dilewatinya. Sejak kecil kami selalu mengajarkan anak-anak untuk berdoa. Dan setiap hari Minggu kami mengantarkan mereka untuk sekolah Minggu ke gereja. Dan waktu makan bersama, anak-anak selalu bergantian untuk memimpin doa makan. Demikian juga doa Rosario. Kami sebagai orang tua sangat mengharapkan salah satu dari mereka dapat menjadi biarawan dan biarawati untuk menumbuhkan panggilan tersebut. Kami selalu membawa anak-anak bertemu dengan suster dan pastor. Tidak darat bohado ya inang mandi di kalakon. Jadi dua minggu bahasanya kugiu dua minggu tuh. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, Maria dan Yusuf, di dalam hidupmu kami menemukan cahaya kasih sejati, dan kepadamulah kami percayakan hidup keluarga kami. Keluarga Kudus Nazaret, jadikanlah keluarga kami tempat berkomunikasi, sanggar doa, sekolah iman dan gereja kecil. Keluarga Kudus Nazaret, semoga tidak ada lagi kekerasan, ketegaran hati, dan perpisahan di dalam hidup keluarga. Semoga luka dihibur, luka disembuhkan, dan kerukunan dipulihkan. Keluarga Kudus Nazaret, semoga dalam masa pandemi ini kami semakin memahami keindahan dan kesucian keluarga kami. Semoga kami semakin mengenal rencana-rencana-Mu yang indah. Yesus, Maria, dan Yusuf, dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kini kita mohon berkat dari Monsinyur. Kita siapkan hati menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera
dan Roh Kudus. Amin. Salam untuk kita semua. Bantuku.